Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roji Naim di channel kita. Kali ini saya mau nonton pertandingan yang sangat seru antara Khabib Nurmagomedov dan juga Conor McGregor. Ini pertandingan UFC atau MMA? Oh, pertandingan UFC yang baru-baru aja ini kemarin ya? Ya, hari tanggal 6 yang lalu. Itu sangat-sangat seru ya teman-teman. Benar-benar panas. Dan dari awal, dari sejak konferensi pers itu udah Conor itu udah kayak melecehkan sih ya si si Khabib, sehingga membuat tensi pertandingan dan banyak perhatian para pecinta ini ya, para pecinta UFC dan MMA ini, sehingga banyak sekali orang yang bicarakan tentang pertandingan ini. Dan biasa sih memang sebenarnya seperti itu, kalaupun ada pertandingan pasti waktu konferensi persnya banyak drama ya, supaya banyak penontonnya nanti waktu bertanding. Saya objektif aja ya, dua petarung ini saya suka, baik dari Conor ataupun Khabib. Conor saya ikuti perjalanan dia, dia juga dari bawah juga, dia juga orang yang kerja keras, tapi mungkin akhir-akhir ini ketika dia udah naik daun dan jadi juara, mungkin agak sedikit ini ya, sedikit angkuh, tapi ya wajar sih menurut saya. Tapi yang gak wajar itu mungkin ya dia sedikit, katanya sih ya, banyak berita yang beredar. Nah ini sih, ada menghina, baik itu menghina agama, menghina keluarga dan sebagainya. Dan juga waktu conference pers itu, Conor tuh ada ngasih alkohol ya, ataupun whiskey gitu. Ya, kita sama-sama tahu kalau Khabib juga seorang muslim, jadi orang muslim kan gak boleh ya, haram ya. Jadi ya harusnya Conor lebih jaga sih seperti itu. Kalau yang menghina biasa nggak masalah, tapi kalau udah masuk ke area sensitif seperti itu ya harus dikurangi sih ya. Oke, langsung aja ya kita saksikan pertandingannya. Oke teman-teman, itu aja untuk video reaction-nya kali ini antara Conor McGregor dan juga Khabib Nurmagomedov ya, yang dari Rusia. Dan kali ini yang menang itu Khabib. Ini pertandingan yang sangat seru ya. Saya juga antusias sekali nonton dia. Dan dua-duanya ya, saya suka dua-duanya, Khabib ataupun Conor. Mungkin sini Conor agak sedikit ini ya, arogan waktu konferensi pers, jadi tensi pertandingan ini sangat ini ya, sangat panas. Dan banyak berita-berita lain lagi antara Conor sama Khabib yang menghina kata dia dan sebagainya. Dan yang paling saya suka sebenarnya dari Khabib ya, saya sebagai seorang muslim tuh ketika Khabib dikomentarin itu dia selalu gini, saya nih nggak ada apa-apanya kecuali Allah gitu ya. Jadi kita ini sebagai manusia nggak ada apa-apanya kecuali kekuatan dari Allah, dan itu yang benar ya. Untuk kita sendiri, orang-orang yang terjun di dunia usaha, pengusaha pemula, yang harus kita pelajari itu ya, kita berawal dari kecil, terus naik, kalah kadang, menang kadang, rugi kadang, untung. Jadi kita harus tetap berusaha, tetap kerja keras supaya bisa seperti mereka nih ya kan. Conor juga dia dari awal dari bawah ya. Khabib juga. Dan dari Khabib yang bisa kita pelajarin sih itu ya, saya kira ya, harus tetap jaga diri, harus tetap jaga emosi, jangan terlalu emosi, main tuh atau usaha tuh jangan bawa emosi, tapi harus ada strategi, pikiran gitu ya. Dan yang paling penting yang harus kita pelajarin dari Khabib ini menurut saya ya, kita manusia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dari kuasa Allah. Jadi selain usaha, kita juga harus doa sama Allah ya, supaya kita ini nggak jadi orang yang sombong, karena semua yang kita dapatkan itu ya datangnya dari Allah, dan nanti ya kembali lagi ke Allah ya. Jadi itu sih video kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Mungkin kita akan buat video reaction lainnya aja ya, dan juga kalau bisa sih yang bermanfaat aja ya, atau yang menghibur. Oke, sekian dari saya Roji Naim,
Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel kita jika teman-teman suka dengan produk-produk yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.